Kembali jumpa kita kali ini, diduga tidak kuat menahan kencangnya hembusan angin, sebuah bangunan warung cepat saji di Jalan Ahmad Yani kilometer 7 Kertakajar Kabupaten Banjar mengalami roboh. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Beginilah suasana detik-detik robohnya sebuah bangunan warung cepat saji yang terletak di Jalan Ahmad Yani kilometer 7 Kertakajar Kabupaten Banjar, yang terekam kamera warga Selasa 27 Desember 2022 kemarin. Robohnya bangunan warung cepat saji ini diduga tidak kuat menahan kencangnya hembusan angin di saat hujan lebat mengguyur sekitar lokasi. Beruntung tidak ada korban jiwa dari musibah ini, lantaran warung cepat saji ini baru saja buka untuk melayani masyarakat. Sidi melaporkan untuk Banjar TV.